saluran media yang terhadir dalam pre-match press conference dalam pertandingan antara Sada Sumut melawan PJFC yang akan berlangsung pada tanggal 21 Januari 2020 besok. Di hadapan kita telah hadir head coach dari Sriwijaya FC, Mas Hendri. Siap. Dan juga pemain ada Sandro. Ya. Oke, langsung saja coach, bagaimana komentarnya tentang jalan pertandingan besok? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sudah sampai dengan selamat di Ujung Batam. Dan diterima dengan manajemen tuan rumah dengan baik ya, selama kita masih berada. Saya ucapkan terima kasih ya. Untuk selanjutnya, untuk menghadapi tuan rumah, alhamdulillah pemain semua ada dalam keadaan baik-baik dan semua siap diturunkan dan kita siap yang terbaik saja. Kita harapkan dari pertandingan besok berjalan lancar, tidak ada insiden dan hasil yang terbaik. Saya pikir ini untuk Sandro sendiri seperti ada, mungkin kalau kita lihat secara poin sudah ada 6 poin, mungkin ada target pribadi yang ingin dikejar mungkin? Ya, target pribadi ya tentu ada, cuma saya sebagai main lebih fokus ke tim, soalnya pertandingan besok itu pertandingan penting untuk kami, soalnya sangat penting, sangat penting pertandingan besok. Soalnya hasil yang bagus besok bisa membuat kami bisa bertahan di Liga 2. Untuk persiapan pertandingan besok coach, apa aja coach? Ya, kita juga sudah persiapan ya, kita juga sudah lihat juga, kita juga sudah analisis untuk tim tuan rumah dan kita juga harus memperbaiki ya kebangkitan tuan rumah. Saya pikir juga tuan rumah mau hasil yang terbaik juga ya, jadi untuk itu kita harus lebih siap untuk pertandingan besok. Satu lagi coach, setelah kemenangan di laga kemarin, adakah evaluasi dari kesannya dari itu? Ya, setiap game habis game kita pasti selalu ada evaluasi, pasti ada kemenangan dan itu akan kita lakukan ya, termasuk game ini. Ya, game ini benar kata Sandro, game sangat penting. Tapi saya berharap sama pemain jangan terlalu jadi beban. Ya, seperti itu. Kita coach, mungkin tambah sedikit coach, di laga pertama mungkin ya menang meyakinkan ya besok itu. Apakah permainan akan sama dengan besok atau malah lebih menonjol intensitas permainan besok? Saya pikir ini sepak bola mas ya, jadi hasil kemarin itu tidak ada garansi atau jaminan untuk di sini lebih gampang. Ini sepak bola. Sepak bola itu tidak satu tambah satu sama dengan lima. Ada aspek-aspek yang banyak itu seperti itu. Artinya saya pikir ya saya bilang tadi, kita takutnya kebangkitan luar rumah, makanya kita datang lebih cepat. Itu kan udah memang isinya, kita memang prepare untuk game ini. Semoga besok yang terbaik buat peserta. Ya, ada lagi? Oke, tutup ya. Terima kasih coach Hendri dan Sandro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.